Pejuang perlawanan Houthi Yemen menyatakan Tel Aviv sebagai zona tidak aman. Pemberitahuan ini diumumkan setelah serangan pesawat nirawak atau drone mereka berhasil menjebol Iron Dome dan menimbulkan kerusakan. Serangan ini sendiri dilakukan menggunakan senjata baru. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan yang menghantam Tel Aviv. Sebelumnya, serangan itu diluncurkan pada Jumat 19 Juli 2024 dini hari. Menurut Sare, operasi itu dilakukan dengan pesawat nirawak baru bernama Yava. Drone tersebut mampu menerobos sistem intersepsi musuh. Bahkan, kedatangannya tidak dapat dideteksi oleh radar hingga berhasil mencapai tujuannya. Diketahui drone Yava tidak membunyikan alarm apapun saat memasuki wilayah udara Israel dari selatan. Akibatnya, sebuah gedung di dekat Konsulat Amerika Serikat di ibu kota Israel menjadi sasaran. Satu orang dilaporkan tewas, sementara ada 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.